Kami dan program jelajah Ramadan RTM telah pun ke seluruh negara dan kita bersama pula dengan DJ National FM Khai Azwan yang sudah pun berada di talian untuk memberikan kita perincian lokasi mereka seterusnya. Selamat pagi, Khai. Selamat pagi, Teres dan Zaliha. Wow, bagaimana sambutannya setakat ini, aktiviti seronok betul you all jalan-jalan. Ya, yeah, sangat seronok. Alhamdulillah, aktiviti? Semua berjalan dengan lancar. Dan sekarang ni kat mana? Aktivitinya? Hari ini masih berada di pejabat sebab petang nanti kita akan bergeraklah. Baik. Untuk mana-mana penonton selamat pagi Malaysia. Program Jelajah Ramadan RTM 2015 Sehati Sejiwa yang bermula sejak 17 Jun diteruskan lagi dan tengah hari semalam bermula laluan keempat iaitu kemuncak program ini. Namun ada satu laluan khas yang akan berlangsung di Terengganu pada 11 Julai nanti. Di mana laluan empat ini tertumpu kepada kawasan Lembah Kelang yang melibatkan 5 stesen radio utama RTM di Wisma Radio iaitu National FM, Fresh FM, IFM, Minal FM dan Radio Klasik. Di mana pelawasan konvoi kru jelajah Ramadan Sehati Sejiwa laluan 4 disempurnakan oleh pengarah program radio RTM Dr. Nawia Chela terus ke rumah kasih sayang Baitul Mahabbah Bandar Tasik Puteri Rawang Selangor semalam iaitu di mana berlangsungnya program Fitrah Kasih Nasional FM. Dan untuk makluman semua, rumah kasih sayang ini adalah sebuah rumah kebajikan yang menempatkan anak-anak yatim, bagi miskin, warga tua, ibu tunggal dan anak-anak yang terbiar. Selain pengarah program radio RTM, Dr. Dawiyah Cikla terus hadir timbalan pengarah program radio Cik Siti Mohani Saad. Juga kita ada pengurus National FM Puan Azizah Muhammad Yusof serta para penyumbang. Warga National FM dan artis-artis undangan antaranya Lah Ahmad, Farah Wahidah serta DJ Odi juga turut menghiburkan anak rumah kasih sayang ini. Di mana acara berlangsung penuh kesederhanaan. Ini bagi menyempurnakan hasratlah menyalurkan semangat amal demi memberi sedikit kegembiraan kepada anak-anak rumah kasih sayang seramai 102 orang lelaki dan perempuan daripada umur 1 hingga 17 tahun. Dan terima kasih juga tidak tiga kepada para penyumbang yang memberikan sumbangan seperti Peti Sejuk, Mengecat Rumah, Hiasan Langsir. Semalam kami semua juga berkesempatan saling bantu-membantu memasang langsir dan juga tikar. Dan juga National FM memberikan sebuah mesin basuh dan 4 unit kipas untuk kemudahan penghuni rumah kasih sayang Baitul Mahabbah ini. Baik, terima kasih Khai atas laporan tadi. Dan hari ini juga satu-satunya stesen radio RTM berbahasa Inggeris iaitu Trax FM akan mengadakan majlis berbuka puasa di Sri Pacific Hotel bersama 40 orang kanak-kanak Yayasan Jauhkit. Apakah aktivitinya? Kena tonton SPM esok. Baik, terima kasih Khai dan